Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam sebuah hadis qudsi dengan sanad yang sahih, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku setelah dengan ibadah-ibadah wajib lalu menambah dengan hal-hal yang sunnah, melainkan aku akan cinta kepadanya. Dan apabila aku sudah cinta padanya, maka aku akan menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar, aku akan menjadi matanya yang digunakan untuk melihat, aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk memegang, dan aku akan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dan tidaklah hamba tersebut meminta kecuali aku akan memberi, dan tidaklah hamba tersebut minta dilindungi melainkan aku akan melindungi. Dalam hadis qudsi tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa pentingnya hal-hal yang sunnah. Setelah kita melakukan ibadah-ibadah yang wajib, maka perbanyaklah kita melakukan hal yang sunnah. Dan di antara yang sunnah itu adalah kita bersedekah. Selain kita mengeluarkan zakat kita, maka perbanyaklah sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah-ibadah yang sunnah ini, Allah akan cinta kepada kita. Allah akan membimbing diri kita. Allah akan melindungi kita. Di tengah merebaknya wabah corona seperti ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kita minta kepada Allah agar dilindungi dari wabah yang begitu merebak seperti ini. Salah satunya adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, wabil khusus sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa ini, dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.